Kelebihan dan kekurangan sistem hidroponik NFT. Nutrien Film Teknike. Hidroponik NFT adalah sistem yang menggunakan talang guli, talang air dan pipa sebagai instalasi. Menanam dengan sistem hidroponik semakin meningkat di berbagai kalangan. Sudah banyak orang yang memanfaatkan sistem hidroponik untuk memenuhi kebutuhan sayur ataupun meraup untung. Salah satunya dengan berbisnis sayur hidroponik. Nah, bagi sebagian orang yang menggemari hobi bertanam, menanam berbagai macam sayuran adalah kegiatan yang paling menyenangkan. Bahkan kegiatan ini juga bisa mengurangi tingkat stres. Kegiatan menanam dengan metode hidroponik juga diminati lantaran tak perlu lahan yang luas dan juga tanpa media tanah, serta hanya mengandalkan media air. Teknik penanaman hidroponik menjadi sangat populer karena mudah dan efisiensinya dalam menggunakan lahan yang ada. Nah, ada beragam jenis sistem hidroponik. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah sistem hidroponik Nutrien Film Teknike, NFT. Hidroponik NFT adalah sistem dengan menggunakan talang guli, talang air dan pipa sebagai instalasi. Metode ini cukup berbeda dengan cara lainnya karena akar dari tanaman tidak akan terendam di dalam air dan hanya dialiri oleh air saja. Biasanya sistem ini menggunakan pompa untuk mengalirkan air sehingga akar tanaman mendapatkan nutrisi. Sistem hidroponik NFT ini telah banyak digunakan oleh para petani hidroponik dengan pengalaman produksi skala besar. Untuk kamu yang masih pemula dan ingin mencoba bertanam dengan sistem ini, tak ada salahnya mengenal kelebihan dan kekurangannya. Berikut Amang Hidroponik rangkum dari berbagai sumber tentang kelebihan dan kekurangan sistem NFT. Kelebihan sistem hidroponik Nutrien Film Teknike. 1. Pemeliharaan lebih mudah. Bertanam dengan sistem hidroponik NFT ini sangat mudah, terutama ketika ingin mengontrol nilai kandungan nutrisi. Kamu bisa melakukan dengan mengontrol bak penampungan. Dengan begitu semua tanaman akan mendapatkan distribusi nutrisi dengan nilai part per million, PPM, yang merata. 2. Tumbuh secara cepat dan maksimal. Selain mudah dalam pemeliharaan, pertumbuhan dengan sistem NFT pertumbuhannya lebih cepat dan maksimal. Hal ini dikarenakan kebutuhan akar tanaman terhadap air, oksigen, dan nutrisi sangat tercukupi. Netpot dan media tanam yang langsung menyentuh ke dasar instalasi menyebabkan akar langsung terkena aliran nutrisi. Tak hanya itu, instalasi yang datar juga dapat membuat akar dapat tumbuh secara bebas serta menyerap nutrisi dengan maksimal. 3. Tak banyak menghabiskan pupuk. Sistem NFT menggunakan aliran air yang sangat tipis, sehingga kebutuhan larutan nutrisi bisa lebih hemat. Namun, kebutuhan nutrisi terserap sempurna, sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 4. Risiko pengendapan kotoran dalam instalasi sedikit. Air yang mengalir ke semua bagian secara lancar menyebabkan residu nutrisi minim yang menempel pada instalasi. Sehingga, potensi nutrisi atau kotoran yang menempel di tanaman secara berlebihan dapat diatasi. Kekurangan sistem hidroponik Nutrien Film Teknike. 1. Tergantung pada listrik. Di samping memiliki banyak kelebihan, sistem NFT juga memiliki kekurangan. Di mana sistem ini menggunakan pompa untuk mengalirkan air. Jika listrik mati maka pompa akan ikut mati. Sehingga, tanaman tidak akan mendapatkan nutrisi. Dan jika dibiarkan dalam waktu yang lama tanaman bisa layu bahkan mati. Maka sistem ini tidak cocok untuk daerah yang sering ada pemadaman listrik. 2. Penyebaran penyakit cepat. Distribusi atau pengairan yang bagus juga membawa dampak yang tidak baik jika ada penyakit di dalam instalasi tersebut. Tanaman bisa tumbuh seragam jika tanaman normal dan tidak ada penyakit. Tapi, sebaliknya jika salah satu terkena penyakit atau jamur, maka akan cepat berpengaruh dan menyebar secara cepat ke semua tanaman. 3. Biaya instalasi mahal. Penggunaan alat-alat pada sistem hidroponik NFT, seperti sistem instalasi tergolong mahal. Harga talang guli, talang air dan pipa untuk pembuatan instalasi ini masih tergolong mahal dan masih susah didapatkan. Tips memulai berkebun dengan sistem hidroponik. Pertama, kamu harus memahami tentang sistem hidroponik apa yang akan kamu coba. Pastikan untuk mempelajari terlebih dahulu apa saja keperluan yang harus disiapkan. Kamu perlu menyiapkan bibit tanaman yang akan ditanam,
disesuaikan dengan ukuran dari lahan hidroponik yang kamu punya. Tak lupa juga memastikan agar sistem aerasi terus berjalan, sehingga tanaman tidak kekurangan oksigen. Selain itu, pastikan agar air yang ada tidak tercemar oleh larutan pupuk yang berlebihan dan secara berkala air nutrisi harus diganti. Konsisten serta sabar dalam merawat tanaman. Terima kasih sudah menonton video tentang kelebihan dan kekurangan sistem hidroponik NFT, Nutrien Film Technique. Jangan takut untuk mencoba berhidroponik, dan jangan lupa like, komen dan subscribe jika video ini bermanfaat. Salam hidroponik pemula.